kegiatan pertama kali dilakukan. Dan ini juga dalam sejarah hampir 15 tahun ini, Asosiasi Pemerintahan Desa berkumpul dan membuat kegiatan. Namanya Silaturahmi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, dan tujuan dari kegiatan ini adalah ingin menyatukan persepsi, menyatukan pandangan kepala desa dan aparatur desa, terutama menyikapi 4 tahun berjalannya dana desa dan hampir 5 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Peran pemerintah luar biasa ya, karena kegiatan ini juga bagian dari apresiasi kita kepada pemerintah, terutama Pak Presiden. 4 tahun ini luar biasa, dengan kalau gelontoran duitnya kan luar biasa, tetapi bukan hanya duit, uang ke desa, tetapi juga kebijakan. Kebijakan desa terutama dalam hal pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan desa itu sendiri luar biasa. Dan tentu asosiasi desa menjadi bagian dari mitra pemerintah dalam rangka mengkonsolidasi program-program pemerintah, dan program partisipasi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik dalam pembangunan desa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan kepada Bapak kita, bahwa aspirasi kita ini akan saya sampaikan. Ya, apa? Undangan satu kali dalam satu minggu dua, Pak. Amplopnya dua, Pak. Sedangkan saya tahu. Kadang-kadang bukan seminggu, bukan dua, bisa lebih kan? Lebih, Pak. Kemudian dalam itu, bahkarena orang-orang desa tahu bahwa dana di desa ini besar, sehingga Pak Desa hadir. Tapi apa yang harus kami beri? Sedangkan siltap hanya segitu. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Dalam kesempatan yang berbahagia sudah, saya sudah nangkep. Terima kasih, Pak. Gak apa-apa, teruskan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kalau Bapak sudah nangkap, saya stop dengan itu. Tetapi satu lagi, Pak. Begitu dana desa ini bergulir, tadi dalam pengurusannya sulit, memang sulit. Kemudian kami selalu diintimidasi. Kami selalu istilahnya bahasa diintimidasi itu di apa? Maksudnya, Pak, digertak-gertak. Oh. Digertak-gertak sama aparat-aparat, Pak. Oh. Okay. Jadi di dalam kesempatan yang berbahagia ini, tolong kami beri keluasan. Kami juga tidak akan menghindari, kalau itu salah silakan tangkap. Iya. Tetapi kami jangan ditakut-takuti. Oke, nangkap. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih, Pak, yang tak terhingga. Sejarah bagi saya pribadi bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, yang sangat berhati mulia. Satu-satunya Presiden Indonesia yang mempermudah akses rakyat berjumpa dengan pemimpinnya. Baru satu-satunya sekali ini. Ini Pak Su ini semangat banget ya. Saya senang punya Pak Desa yang semangat seperti Pak Su. Soekarno, Pak. Ya, saya yang pertama tadi yang disampaikan saya sudah nangkep. Akan kita pikirkan. Saya tahu ke arah mana ini, saya sudah tahu. Dan, Terima kasih. Artinya kan ada dana operasional. Betul. Benar kan? Benar. Saya pikir dan segera akan kita putuskan. Tapi berapanya belum. Berapanya nanti kan ini tinggal berapanya akan kita hitung biar jelas gitu. Karena saya tahu dana operasional untuk kepala desa ini penting sekali tadi. Iya, Pak. Yang kedua tadi mengenai gini, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa proses pelaporan nanti akan kita sederhanakan. Sehingga gini loh, kalau laporannya ruwet, ini gampang dicari-cari masalah gitu loh. Tapi kalau laporannya sederhana, gampang, dicari apapun nggak akan. Kalau saya yang penting anggaran itu menetas betul jadi barang dan digunakan bermanfaat untuk rakyat. Iya, Pak. Untuk raja-raja ini sangat luar biasa karena kami diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden, mengingat tanggung jawab kita untuk membangun negeri itu sangat penting, dan hari ini sangat luar biasa karena ada arahan-arahan yang cukup untuk mendukung
kepala-kepala desa atau raja-raja di negeri bagi kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sangat luar biasa, Pak. Sudah selama ini nggak pernah kayak gini. Ini sangat luar biasa, Pak, bagi kami untuk kepala desa. Apalagi kita dari jauh, dari Maluku, Pak.